apa? Iphone. Iya, Mbak, Tamara. Tamara. Ya kamu belum dikasih nama, Google-nya. Google-nya. Jangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Siastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat APT Tengku Nebisa Zakladin Yakub, S. Farmers. Yang terhormat Dr. Gigi Yeni Yuliani, MMers. Yang terhormat Dr. Nur Hidayat Kusuma, SPOG Kafer. Dr. Erlia Mulyani, SPA. Dr. Lian Marliana, SPAN. Yang tentunya beliau adalah narasumber kita pada hari ini. Kemudian yang terhormat Dr. Melati Padma sebagai moderator pada seminar online hari ini. Serta kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar online pada sore hari ini yang berbahagia. Selamat bergabung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang tentunya sangat luar biasa, sangat keren. Meski harus dilaksanakan secara online, tapi tidak mengurangi niat kita untuk selalu menimba ilmu dan selalu belajar. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, tema seminar online kita hari ini adalah metode persalinan eras, nyaman dan pulih cepat setelah operasi sesar. Mari kita bahas semua tentang metode persalinan eras tentunya bersama dengan ahlinya. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reynilda atau biasa dipanggil dengan Rey. Saya selaku MC pada kegiatan seminar hari ini. Teman-teman, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada sore hari ini yang akan ditampilkan oleh host kami. Silakan kepada host. Baik, terima kasih host. Pukul 14.15 sampai 14.30 ruang Zoom dibuka, kemudian pemutaran video profil RS dan pelayanan rawat jalan selama pandemi yang tadi kita saksikan bersama-sama. Pukul 14.30 hingga 14.40 pembukaan oleh MC saya sendiri Reynilda Octavia Rahma. Kemudian nanti akan pemutaran lagu Indonesia Raya. Pukul 14.40 sampai 14.50 pembacaan profil RS dan sambutan dari Dr. Gigi Yeni Yuliani MMers. Kemudian pembacaan profil moderator oleh MC, kemudian pukul 14.50 hingga pukul 15, pembacaan profil narasumber oleh moderator kita yaitu Dr. Melati Padma. Pukul 15.00 hingga 15.45 adalah sesi seminar kita yang berjudul metode persalinan eras, nyaman dan pulih cepat setelah operasi sesar oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Dr. Nur Hidayat, Dr. Lia, dan juga Dr. Lia. Pukul 15.45 sampai 16.20 kita diskusi dan tanya jawab. Pukul 16.20 hingga 16.30 akan ada pengumuman pemenang, penanya terbaik, dan penutupan serta foto bersama. Baik, memasuki agenda selanjutnya, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Yeah.
Baik, terima kasih. Sesi acara selanjutnya yakni pembacaan profil rumah sakit yang akan dibacakan oleh saya selaku MC. Kepada host, silakan untuk menampilkan materi profil RS. Ya, selamat datang di Rumah Sakit RSA Samari Basra. Berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 31, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. RSA Samari Basra berdiri pada tanggal 1 Desember 2010 di bawah kepemilikan PT Samari Prima Fiat dengan izin operasional tetap Rumah Sakit Khusus Kelas C. Visi kami adalah meningkatkan kesehatan dan ikut mengurangi kematian perempuan dan anak melalui layanan terpadu bermutu internasional dengan unggulan fertilitas dan menoandropos. Misi kita adalah yang pertama memenuhi standar mutu internasional dalam layanan kesehatan perempuan dan anak. Yang kedua adalah menyediakan tenaga terampil dengan pengetahuan terkini dalam layanan kesehatan perempuan dan anak. Yang ketiga adalah menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi dokter spesialis dan perawat tingkat mahir. Yang keempat adalah menjadi pusat rujukan bagi pemberi layanan kesehatan lain, terutama dalam hal fertilitas dan menoandropos. Yang kelima adalah menjadi pusat rujukan bagi pemberi layanan kesehatan untuk kegawat daruratan bayi dan anak. Luas tanah kami adalah 1.687 meter persegi. Kemudian kami ada pengelolaan limbah, IPA, sumber air kami dari PAM. Kemudian ada telepon tetap, extension, jaringan komputer kita, sistem informasi RS, SIM RS. Boleh dilanjut? Ya, pelayanan rumah sakit kami. Ada instalasi gawat darurat dengan kapasitas 3 tempat tidur, rawat jalan dengan lebih dari 8 poliklinik, rawat inap dengan 20 tempat tidur, ada VVIP, VIP, semi-VIP, kelas 1 atau kita sebutnya dengan anggrek, kelas 2 mawar, kelas 3 cempaka, ada pun perina dengan level 2, 2 tempat tidur, level 3 NICU, 1 tempat tidur, kami ada 2 kamar bedah, 1 kamar bersalin, laboratorium, ada darah, teknologi reproduksi berbantu, ini merupakan pelayanan unggulan kita, kemudian instalasi farmasi rumah sakit yang tentunya 24 jam. Ya, berikut ini adalah foto instalasi gawat darurat di rumah sakit kami. Ada pelayanan klinik umum 24 jam. Ada spesial obsesi ginekologi, ada poli spesialis anak, bedah dan urologi, penyakit dalam, spesialis kulit dan kelamin, kemudian ada spesialis gizi. Ya, poliklinik kami ada spesialis radiologi, gigi dan mulut, andrologi, imunisasi leukosit suami, laktasi. Kemudian layanan kami ada fototerapi sinar UVB, medical check-up, diatermi dan inhalasi, senam hamil, senam zumba. Ya, kemudian ini adalah dokter spesialis kami, ada Prof. Dr. Zulkifli Jacob, kemudian ada Dr. Nur Hidayat, Dr. Aidrus, Dr. Niken, Dr. Nur Yasni, ada Dr. Gita, ada Dr. Noni, kemudian ada Dr. Putih. Ya, kemudian ada Dr. Lia, Dr. Zidni, Dr. Rosi, kemudian ada Dr. Cut, kemudian ada Dr. Anissa. Kemudian ini adalah kamar suite. Ini adalah kamar VVIP. Ini adalah kamar VIP kami. Kamar semi VIP. Kamar anggrek, kamar mawar, kamar cempaka dengan 3 tempat tidur. Kemudian ada instalasi rawat inap, ada ruang bayi, pelayanan rawat gabung ibu dan bayi, ada pelayanan pemberi ASI eksklusif pada bayi baru lahir. Ya, lanjut. Pelayanan khusus atau invasif dan intensif. Ya, ada pembedahan dan anestesi. Oke, pelayanan unggulan kami. Ya, mohon maaf.
Ya, pelayanan invasif dan intensif kami ada pembedahan dan anestesi, pemulihan pasca pembedahan, neonatal intensive care unit atau NICU, kemudian ada perinatologi. Kemudian pelayanan unggulan kami ada konsultasi dan pemeriksaan penunjang terkait bayi tabung atau fertilization in vitro, ada stimulasi ovarium, bayi tabung, simpan beku embrio, simpan beku sperma, inseminasi intrauterin. Pelayanan penunjang medis kami ada radiologi, laboratorium, farmasi, kemudian ambulans. Pelayanan penunjang non medis kami ada rekam medis tentunya, instalasi gizi, pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan, laundry, sterilisasi, IPAL, kesehatan lingkungan, ATM, dan lahan parkir. Pelayanan lainnya ada pelayanan promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS, kelas atau klinik laktasi, senam hamil atau nifas, kemudian ada seminar umum. Ya, pelayanan di masa pandemi COVID ada sistem antrian online, konsultasi online, imunisasi drive-thru, poli imunisasi, layanan pengantaran obat, farmasi drive-thru, senam hamil online, senam zumba online, seminar umum. Ya, berikut adalah profil singkat RS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada host. Pada sesi acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur RSA Samari Basra, yaitu Dr. Gigi Yeni Yuliani. Silakan, dokter. Baik, terima kasih banyak, Mbak Rey. Suara saya cukup terdengar jelas? Terdengar, dokter. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh peserta seminar online. Terima kasih banyak sudah bergabung di seminar kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada jajaran komisaris dan direksi PT Semedi Primavia, kemudian panitia hari ulang tahun rumah sakit yang ke-11, para narasumber Dr. Nurhaya Kusuma, Dr. Lia Mulyani, Dr. Lian Marliana, terima kasih banyak atas waktunya, juga moderator kita Dr. Melati Fatma yang sudah hadir di tengah-tengah kita, tentunya di tengah kesibukan yang kita paham bersama sangat padat gitu ya jadwalnya. Terima kasih banyak atas kesediaannya dan tentunya nanti ilmunya kita harapkan bersama. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Prof dan para dokter yang telah bergabung, seluruh keluarga besar Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Basra, serta tentunya seluruh peserta seminar online yang kami banggakan. Saya juga barusan beberapa bertanya ya dari sekitar rumah sakit, kami ada jejaring puskesmas, ada bidan menanyakan, dok ini boleh gabung, tentunya boleh sekali. Kami senang sekali jika dapat bergabung bersama kami di seminar online ini. Tentunya akan banyak manfaat yang akan kita peroleh dari para narasumber kita pada seminar online kali ini. Baik, sebagaimana disampaikan bahwa webinar ini atau seminar online ini adalah rangkaian dari hari ulang tahun rumah sakit yang ke-11. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan dan beberapa juga promo serta yang free yang kami berikan. Tema hari ulang tahun rumah sakit kali ini yang ke-11 ini adalah Better Health, Better Future. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita semua yang lebih baik di masa mendatang. Adapun promo atau layanan yang kita persembahkan sebagai gubernur rangkaian kegiatan rumah sakit hari ulang rumah sakit yang ke-11 ini, yang pertama adalah layanan konsultasi gratis berlaku dari mulai 24 November sampai 8 Desember untuk 11 orang setiap harinya, mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencoba layanan konsultasi online kami. Kemudian ada promo pap smear, ada promo perawatan kulit, perawatan gigi, inseminasi, ada yang berkaitan dengan seminar online ini, ada promo layanan ERAS. Nah, mudah-mudahan di Desember kita bisa launching promo MCU premarital atau pranikah. Kemudian ada dokumentasi juga untuk video persiapan bagi pasien-pasien yang ingin melahirkan, dapat kami bantu juga untuk dokumentasinya. Kemudian ada free foto untuk bayi masa kini gitu ya. Jadi ada kami juga berikan dokumentasi untuk bayi-bayi yang baru lahir. Dan segera kami akan juga sampaikan gitu ya, ajukan mengenai paket buah hati. Jadi bagi ibu, calon ibu dari sejak kehamilan sampai masa persalinan, kami akan bantu bagaimana dapat melayani secara lengkap dengan pola pembiayaan yang harapannya dapat memudahkan. Demikian mungkin dapat saya sampaikan. Semoga kita bersama dapat mengambil banyak manfaat dari seminar online kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan panitia serta seluruh peserta. Semoga kita dapat
mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan masih ada terdapat kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yeni atas sambutannya yang sangat luar biasa, Dokter. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai mungkin bisa foto dulu ya di awal acara, nanti akan kita foto lagi di akhir. Boleh dibuka dulu kameranya, minta tolong host untuk mengcapture di awal acara ya, host ya. Nanti akan saya hitung 1-3. Yes. Ada berapa slide? Ada 2 ya. Ini slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Baik, kemudian slide kedua. Oke, tunggu sebentar. Maaf, teman-teman. Ya, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembacaan profil moderator oleh saya selaku MC. Silakan kepada host untuk menampilkan profil moderator. Ya, moderator kita hari ini adalah Dr. Melati Padma Adi Prameswari. Beliau adalah dokter umum di RSIA Samari Basra. Beliau lahir di Jakarta 29 Mei 1996, menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau bergabung di Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Basra sejak tahun 2019. Terima kasih, Has. Baik, kita sudah mendekati ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang akan dipandu oleh secara langsung oleh moderator kita, yaitu Dr. Melati Padma. Kepada Dr. Melati, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Renilda, atas perkenalannya. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Teman-teman semuanya, yang terhormat Dr. Yeni Yuliani, Dr. Hidayah, Dr. Lia maupun Dr. Lian, dan teman-teman semua peserta seminar online hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Melati, dokter umum dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Basra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator pada seminar online yang bertemakan metode persalinan ELAS, nyaman dan pulih cepat setelah operasi sesar. Nah, kita sudah kedatangan 3 narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Nur Hidayat Kusuma, Dr. Lia Mulyani, dan Dr. Lian Mariana. Saya akan membacakan CV beliau pertama. Ya, yang oke, baik. Yang pertama, Dr. Lia Mulyani, spesialis anak, tempat tanggal lahir Bandung, 18 Januari 1999, menyelesaikan pendidikannya S1 maupun S2 di Universitas Indonesia, berpraktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Basra. Selanjutnya, pembicara yang kedua adalah Dr. Nur Hidayat Kusuma, spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi, tempat tanggal lahir Cirebon, 12 Juni 1969, menyelesaikan pendidikan S1 maupun S2 di Universitas Indonesia dan konsultan di Universitas Indonesia juga. Tempat praktiknya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Basra. Dan yang terakhir, kita akan bertemu dengan Dr. Lian Mariana, spesialis anestesi, tempat tanggal lahir di Bandung, 19 November 1978. Pendidikan terakhir adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan pembicara yang pertama, yaitu Dr. Nur Hidayat Kusuma. Silakan dokter, sudah siap dok? Baik, terima kasih moderator. Ya, saya persilakan dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sejawat sekalian pada hadirin yang saya hormati, Ibu Direktur Dr. Yeni. Assalamualaikum. Dan semua jajaran manajemen rumah sakit maupun para peserta sekalian yang saya muliakan.
dimuliakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menginformasikan mengenai metode baru untuk persalinan sesar. Jadi persalinan sesar ini sudah berlangsung lama sekali tentunya ya. Sejarahnya dulu katanya dimulai dari Julius Caesar yang dilahirkan dengan cara membedah perut ibunya. Ya. Dengan berjalannya waktu didapatkan beberapa pengalaman-pengalaman yang berharga sehingga disimpulkanlah bagaimana metode untuk membuat operasi ini senyaman mungkin untuk pasien dan seaman mungkin untuk bayi dan juga dengan skala nyeri pada saat operasi maupun sesudahnya yang minimal. Ya, jadi tahapannya ada tiga. Jadi metode ini dipakai pertama praoperasi. Ya, jadi praoperasi poin yang utama adalah edukasi dulu. Jadi di mana pasien harus mengerti kenapa mesti dioperasi. Kemudian bagaimana metode operasinya dan juga pasien juga harus mengerti mengenai kondisi yang terjadi pada dirinya saat itu. Ya. Nah, setelah itu juga dokter akan mengevaluasi mengenai penyakit komorbid yang ada, kemudian mengevaluasi kondisi medis yang ada, bagaimana laboratoriumnya, HB-nya, dan sebagainya. Kemudian merencanakan untuk mengoptimalisasi dulu kondisi sebelum operasi. Ya. Dan yang kedua, pada tahapan operasi itu dilakukan bagaimana teknik operasi sesar yang minimal cederanya dan minimal rasa nyerinya dan sangat cepat pemulihannya. Ya. Termasuk juga dengan teknik obat-obatan anestesi yang diberikan, bagaimana supaya operasinya itu berjalan nyaman tanpa rasa nyeri dan pulih dengan cepat. Ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah post-operasi. Post-operasi ini diupayakan supaya pasien bisa segera pulih, bisa segera bangkit, bisa segera untuk berjalan, dan dapat melakukan realimentasi dini ya, atau bisa makan segera ya. Nah, nanti dari bagian anak juga akan mempresentasikan mungkin bagaimana hal-hal yang bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan bayinya pasca bersalin, misalnya dengan menyusui dini, dengan delay cord clamping ya. Nah, hal-hal semacam ini tentunya akan membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak pada gilirannya berikutnya ya. Jadi secara garis besar itu program ERAS yang kita jalankan di Samari. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik. Terima kasih banyak atas pemaparan dari Dr. Nur Hidayat Kusuma. Boleh sedikit bertanya ya dok mengenai dari sisi dokter kandungan. Kalau misalnya untuk persiapan ERAS sendiri, apa saja yang perlu disiapkan dok sebelum tindakan operasi? Oh ya, jadi ini sebetulnya hampir sama seperti yang biasa ya. Diharapkan berpuasa sekitar 6 jam. Ya, tujuannya adalah tentu saja untuk yang pertama memudahkan dokter anestesi apabila dalam sesuatu hal perlu berpindah dari anestesi spinal ke anestesi umum. Ya. Kemudian yang kedua juga dalam operasi apabila ada kesulitan dengan perlekatan khusus dan sebagainya, maka
dengan berpuasa akan lebih ringan resikonya, ya. Kemudian juga ada pemberian karbohidrat, ya, 2 jam sebelum operasi itu meningkatkan kesegaran tubuh, ya, menjaga metabolisme, mengurangi katabolisme lemak, mengurangi keton, ya, sehingga ya untuk penyembuhan tentunya akan lebih baik. Baik, ya, terima kasih atas pemaparannya. Untuk indikasi ERAS sendiri, dok, apakah ada indikasi khusus untuk tindakan ERAS ini atau semua tindakan operasi sesar bisa dilakukan tindakan ERAS? Ya, baik. Pada prinsipnya, sedapat mungkin semua pasien yang memungkinkan kita akan lakukan ERAS. Karena tujuan ERAS itu adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasien. Jadi dengan ERAS akan lebih nyaman, lebih enak operasinya, ya. Untuk dokternya lebih memudahkan, untuk pasiennya jadi lebih cepat sembuh, begitu. Jadi hanya pasien-pasien tertentu yang memiliki resiko-resiko yang besar yang mungkin tidak bisa diikutkan dalam program ERAS. Tetapi itu pun juga tidak seluruhnya tidak bisa ikut, mungkin hanya sebagian-sebagian yang bisa kita pakai gitu, ya. Untuk tindakan ERAS sendiri, apakah ada kekurangan mungkin atau kelebihannya, dok, dibandingkan pemulihan seperti biasa, dok? Baik, ya, pertanyaannya bagus sekali, ya. Jadi tentunya ERAS ini memiliki banyak kelebihan. Karena justru ERAS ini kita belajar dari pengalaman. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi supaya pasien lebih nyaman. Kekurangannya tentu saja, ya, sebagai manusia tidak akan ada program yang sempurna. Terus akan kita perbaiki dari ERAS ini, apa kurangnya kita evaluasi, ke depan akan kita perbaiki lagi. Gitu. Ya. Baik, dok, berarti ini memang metode ERAS ini sebuah penemuan yang baru dan menguntungkan juga, ya, dok, untuk pasien. Iya, betul. Baik, dok. Oke, baik. Untuk dari sisi objek sendiri, dok, mungkin ada tambahan atau yang harus diperhatikan khusus, dok, mungkin untuk metode ERAS ini? Iya, baik. Jadi pada prinsipnya secara sisi objin, ya, bagaimana kita melakukan tindakan operasi sesar dengan seminimal mungkin cedera, seaman mungkin untuk melahirkan bayinya, dan dalam waktu yang secepat mungkin sebetulnya, karena durante operasi yang lama, ya, jam operasi yang lama itu akan meningkatkan infeksi, meningkatkan gangguan pada pasien dan sebagainya. Ya, jadi tidak perlu secepat-cepatnya, tetapi diusahakan efektif. Ya, jadi waktunya sesuailah dengan target, ya. Tidak terlalu lama, kemudian juga teknik-teknik untuk melahirkan bayi harus lebih baik, ya, harus lebih mengurangi cedera. Kemudian juga tentunya kita kerjasama juga dengan dokter anak, dengan programnya mungkin di Lekor Camping atau menyusui dini, sehingga akan terjadi sinkronisasi, gitu. Oke, baik, dok. Untuk dari sisi objin mungkin sudah cukup, ya, dok. Baik. Memang metode ERAS ini memang perlu kolaborasi, ya, dok, mulai dari dokter objin, dokter anak maupun dokter anestesi untuk memaksimalkan target akhir
dari metode ERAS ini. Oke, baik. Ya, dari sisi objek ini, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Hidayat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Lia, spesialis anak. Bagaimana sih metode ERAS ini dari sisi dokter anak? Apakah ada perbedaan dari metode sebelumnya atau mungkin ada keuntungan dari metode yang baru ini? Silakan Dr. Lia, saya persilakan dulu. Ya, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Dok, jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada jajaran direksi dan juga manajemen dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Samuel Basna atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Hari ini saya akan sharing tentang ERAS ya, tapi saya hanya melihat dari segi anaknya saja ya. Boleh saya screen share slide-nya? Ya, jadi saya akan sharing tentang ERAS ya, slide. ERAS sendiri adalah Enhanced Recovery After Cesarean Surgery ya. Tujuannya apa? Ini ada banyak sekali tujuannya, tapi yang berhubungan dengan anak adalah yang saya warnai merah ya. Jadi mempercepat bonding ibu dan bayi dan juga proses laktasi atau proses menyusui ya. Slide. Ada beberapa elemen pada ERAS ya. Prinsipnya ada sebelum operasi, saat operasi dan setelah operasi. Nah, ini elemen ini sangat banyak, tapi yang saya ambil di sini yang hanya berhubungan dengan anak atau bayinya ya. Jadi di mana sebelum operasi ada edukasi dan persiapan untuk menyusui, dan saat operasi dilakukan proses yang mendukung menyusui serta bonding ibu dan bayi, dan juga dilakukan delay umbilical cord clamping atau penundaan penjepitan tali pusat ya. Dan setelah operasi atau pas operasi juga dilakukan kegiatan yang mendukung proses menyusui pada masa perawatan ya. Slide. Ya, jadi sebelum operasi itu ibu dan keluarga dilakukan edukasi dan juga persiapan untuk menyusui. Ini biasanya dilakukan terutama di trimester, di kehamilan trimester 3 ya. Fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan juga keluarga mengenai ASI dan juga menyusui ya. Jadi bisa digunakan ada namanya kelas laktasi atau kelas antenatal. Kalau kita di Sameri Basra kita adanya kelas laktasi ya. Ini fungsinya untuk mempersiapkan secara fisik maupun mental untuk ibunya ya. Slide. Ya, jadi kita di Sameri kita punya kelas laktasi yang bentuknya seperti sharing juga. Kita undang beberapa ibu dan juga suami serta boleh bawa kakek neneknya. Jadi kini di sini kita sharing mengenai ASI dan mengenai menyusui ya. Slide. Nah, ini materi-materi yang diberikan di kelas laktasi. Jadi tentang ASI, cara meningkatkan produksinya, cara nyusuin, tanda-tanda bayi lapar. Ini sangat banyak sekali dan tentunya sangat banyak juga fungsinya untuk mempersiapkan ibu ya. Slide. Nah, ini selama operasi ya. Jadi selama operasi dilakukan proses yang mendukung menyusui dan juga bonding antara ibu dan bayi. Ini kita lakukan namanya IMD atau inisiasi menyusui dini itu. Dan yang kedua yang dilakukan pada metode ERAS ini adalah delay cord umbilical cord clamping atau penundaan penjepitan tali pusat ya. Slide. Nah, di sini inisiasi menyusui dini ini adalah suatu kegiatan di mana terjadi skin to skin kontak ya, ini dilakukan segera di ruangan operasi ya. Bayi berada di dada ibu untuk menyusu ya. Jadi
ibu dan bayinya tentunya harus dalam kondisi yang baik. Dan saat IMD ini tentunya dipantau atau ditemani baik oleh dokter anak, oleh bidan, ataupun perawat. Jadi ada yang memantau, karena kalau tidak terpantau kadang-kadang bisa tertutup ya hidungnya. Dan juga satu lagi, bayi harus tetap hangat, nyaman, dan aman ya. Jadi bayi harus menggunakan topi, diselimuti ya. Slide. Nah, ini apa saja sih syarat IMD? Jadi tidak semua bayi bisa dilakukan IMD. Kita harus melihat dulu kondisi bayi dan ibunya. Bayi yang kondisinya sehat dan stabil itu boleh dilakukan IMD. Dan usia kehamilan di atas 35 minggu itu kalau bayinya sehat dan stabil boleh dilakukan IMD, tentunya dengan pengawasan ya oleh dokter anak. Kemudian juga bayi-bayi yang dengan berat lahir lebih dari 2.200 gram ya. Tentunya bayi tidak memerlukan resusitasi aktif dan juga tidak memerlukan terapi oksigen ataupun infus ya. Sementara dari segi ibu kita harus lihat ada tidak penyakit akut ya. Kalau ada ibunya sedang sakit akut tidak bisa dilakukan IMD dan kondisi ibu harus stabil ya. Slide. Nah, ini IMD yang kita lakukan di ruangan operasi ya. Slide. Nah, delay umbilical cord clamping ini apa sebetulnya? Jadi, ini adalah penjepitan tali pusat yang ditunda selama 30 sampai 60 detik setelah bayi lahir. Jadi, begitu bayi keluar, tali pusatnya tidak langsung dijepit, tapi ditunda dulu selama 30 sampai 60 menit ya. Di sini nanti ada kolaborasi antara dokter Objin dan juga dokter anak timnya ya, karena akan memantau ini kondisinya harus stabil bayinya ya. Slide. Apa sih sebetulnya manfaat delay cord clamping ini ya? Ternyata dengan menunda penjepitan tali pusat itu dapat meningkatkan cadangan besi yang tentunya bisa mengurangi terjadinya anemia ya. Dan dalam penelitian ternyata bayi-bayi yang dilakukan delay cord clamping ini memiliki perkembangan saraf yang lebih baik ya. Dan pada bayi prematur itu juga membantu menurunkan kebutuhan transfusi darah ya. Juga ternyata juga menurunkan kejadian perdarahan otak dan infeksi usus ini pada bayi prematur. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Slide. Nah, ini setelah operasi. Jadi setelah operasi tetap mendukung proses menyusui pada masa perawatan ya. Dilakukan rawat gabung, kemudian juga ada dukungan dari bidan atau perawat di ruang perawatan dan juga ada klinik laktasi ya. Slide. Nah, ini. Jadi rawat gabung ini ibu dan bayi yang baru lahir itu tidur dalam satu kamar. Jadi tidak terpisah. Jadi ada yang bayinya ditaruh di kamar bayi dan ibunya di kamar sendiri, enggak. Jadi rawat gabung ini ibu dan bayi sama-sama dalam satu kamar. Slide. Apa sih sebetulnya manfaatnya? Slide. Ya. Jadi yang pertama bisa mempererat bonding atau hubungan batin ya antara ibu dengan bayi. Kemudian juga meningkatkan dan memudahkan pemberian ASI, karena begitu bayi nangis, bayi ingin menyusu dengan mudah disusui oleh ibunya karena di tempat yang sama. Kemudian tentunya bayi biasanya lebih tenang dan lebih nyaman ya, bayinya nggak rewel karena dia merasa dekat dengan ibunya. Kemudian juga melatih keterampilan dan kemandirian ibu untuk merawat bayinya sendiri. Tentunya kalau rawat gabung perawat tetap membantu, hanya sebagian besar memang bisa dilakukan sendiri oleh ibunya ya. Nah, yang manfaat lainnya juga ternyata bisa menurunkan resiko infeksi. Kenapa? Karena biasanya dengan rawat gabung pemberian kolostrum menjadi lebih mudah sehingga bayi mendapatkan kolostrum lebih baik, dan kolostrum ini memiliki kadar zat kekebalan yang tinggi sehingga resiko mengalami infeksi pada bayi ini menurun ya. Slide. Nah, bagaimana dengan bidan dan perawat di ruang perawatan? Ya, jadi bidan dan perawat harus memiliki pengetahuan tentang ASI dan menyusui. Kenapa? Karena mereka harus mendukung menyusui pada ibu. Jadi membantu dan mengawasi proses menyusui di ruang perawatan ya. Dan juga memantau keberhasilan menyusuinya. Kemudian
bidan ataupun perawat tetap harus mengupayakan direct breastfeeding ya. Jadi diutamakan menyusu langsung dibandingkan pumpingnya. Dan kalaupun bayinya mendapat formula, tetap menyusu langsung itu diutamakan. Slide. Nah, gimana kalau bayi-bayinya sakit gitu, tak? Jadi tetap kita usahakan menyediakan ASI ya. Kalau ibunya sudah stabil, kita bisa bantu memerah kolostrumnya untuk diberikan pada bayinya. Kalau ibunya sudah pulang, bisa dihubungi untuk diingatkan untuk mengantarkan ASI. Dan dianjurkan untuk memerah setiap 3 jam ya. Kemudian jangan lupa biasanya diedukasi juga agar bawa ASI-nya dengan cooler box ya. Jadi kadang-kadang kalau tidak diedukasi, orang tua suka belum mengerti. Kadang dibawa hanya dengan kantong plastik saja ya. Nanti ASI-nya jadi rusak. Oke, slide. Ya. Dan satu lagi ini klinik laktasi yang di Sameri juga ada ya. Jadi kita memiliki tim laktasi yang siap membantu ibu dalam menyusui. Jadi sangat support sekali untuk menyusui dan juga membantu menangani masalah-masalah menyusui selama dan sesudah perawatan. Gitu. Jadi kalaupun sudah pulang di rumah, kalau ada masalah bisa konsultasi di klinik laktasi ya. Slide. Slide. Oke. Jadi sebagai kesimpulan, dengan adanya metode ERAS ini, maka dapat meningkatkan keberhasilan untuk pemberian ASI eksklusif. Tentunya dengan adanya kelas laktasi, IMD, pengetahuan nakes, dukungan menyusui, dan juga adanya klinik laktasi. Ya. Slide. Oke. Terima kasih. Ini di slide ini ada satu pasien yang lahir kembar 3 dan kita sempat lakukan IMD tapi hanya sebentar ya. Terima kasih. Sekian slide dari saya. Mungkin mau ada yang didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas semua paparan materinya dari sisi dengan metode ERAS ini ternyata dapat meningkatkan apa namanya untuk menyusui ya. Ya, mohon maaf belum dinyalakan ya tadi. Terima kasih Dokter Lia atas pemaparan materinya dari sisi dokter anak ya dok. Untuk metode ERAS ini dapat meningkatkan keberhasilan menyusui ya dok. Gitu. Nah, untuk teman-teman atau peserta seminar online jika ada yang ingin bertanya boleh melalui via kolom chat. Nanti kita akan bacakan di sesi tanya jawab. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Dokter Lian. Dokter Lian, boleh dok dari sisi dokter anestesi mungkin sedikit dijelaskan apakah ada perbedaan dengan metode sebelumnya, metode ERAS ini, kemudian apa keuntungannya dok, mungkin apa yang harus dipersiapkan juga mungkin perbedaannya dari sisi dokter anestesi. Silakan dok. Ya, terima kasih. Sebetulnya antara ERAS dengan non-ERAS itu intinya tuh nggak beda jauh. Cuman kita ingin membuat pasien lebih nyaman dan pasien bisa bergerak lebih cepat. Jadi pasien-pasien yang akan dilakukan ERAS sebaiknya dilakukan edukasi sebelumnya. Jadi kita akan melakukan tindakan pembiusan spinal. Jadi spinal itu kita akan menyuntikkan obat bius di punggung pasien. Nah, kalau bedanya ERAS sama tidak ERAS, itu dosis yang diberikan. Biasanya kita akan memberikan dosis yang untuk ERAS lebih kecil dibanding dosis yang biasa kita berikan. Tujuannya supaya pasiennya setelah operasi lebih cepat bergerak. Gitu. Jadi, nah, tapi karena obat yang diberikannya itu cenderung lebih kecil, jadi kadang-kadang pasien itu ini apa? merasa kok masih agak kerasa gerak-gerak tuh masih berasa gitu. Jadi kalau misal kita menggunakan dosis yang zaman dulu gitu, dosis yang besar, itu pasien benar-benar total nggak merasakan sama sekali. Tapi karena ERAS itu dosisnya itu dikecilin, jadi gerak-gerak itu masih berasa tapi nggak sakit. Itu perlu ditekankan ke ibu-ibu
yang akan melakukan eras. Jadi goyang-goyang, ketarik-tarik itu masih berasa, tapi tidak sakit. Karena kan dibius juga, gitu. Itu perbedaannya. Tapi nanti kita juga akan mengkombinasi dengan obat-obatan, selain obat bius yang itu, kita juga memberikan obat-obatan yang lain, sehingga pasien itu tidak akan merasa sakit, dan sesudah operasi juga tidak sakit. Tujuannya itu, kalau misalnya pasien tidak sakit, otomatis dia bonding terhadap anak. Bayinya juga akan lebih nyaman. Kalau misalnya pasiennya nyeri, boro-boro mau lihat bayinya, kan pasti dia udah sibuk dengan nyerinya aja. Gitu. Terus, pada eras itu juga kita menggunakan jarum suntiknya itu kecil sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, dok, antara suntik bius sama suntik apa pasang infus sakitan mana? Jelas suntik bius lebih nggak sakit karena jarumnya lebih kecil dibanding jarum yang pasang infus gitu. Itu yang jadi ibu-ibu yang mau disesar nggak usah takut karena jarumnya juga kan kecil gitu. Terus bedanya lagi kalau sesar yang non eras itu pasien itu kan tidak boleh, jadi benar-benar harus puasa selama 6 jam kan. Nah, kalau pada pasien yang yang eras, pasien puasa tetap 6 jam, tapi masih boleh minum teh manis atau apa sampai 2 jam sebelum operasi. Malah kalau misalnya di rumah sakit Samari itu, kita kasih air gula biasanya. Gitu. Tujuannya itu, seperti kata Dr. Nur Hidayat sebelumnya, membantu proses penyembuhan luka. Jadi pasiennya juga metabolismenya lebih stabil, lukanya juga lebih cepat sembuh. Gitu loh. Intinya seperti itu. Terus bedanya lagi, kalau pas eras ini, pasien setelah selesai operasi, pasien itu di ruang perawatan itu biasanya dikasih minum teh hangat gitu loh. Jadi boleh langsung minum gitu. Terus juga pasien diedukasi untuk bergerak, mobilisasi secepatnya. Bisa miring kanan, miring kiri. Kalau misalnya udah miring kanan, miring kiri bisa enak, coba duduk. Intinya nanti pasien itu jalan ke ruang perawatan itu tidak menggunakan tempat tidur, tapi menggunakan kursi roda. Itu dari eras seperti itu. Tapi untuk kita bisa pasien bisa naik kursi roda ke tempat perawatan itu pada metode eras itu akan digunakan berbagai modalitas untuk tidak nyeri pasiennya. Gitu. Jadi pasiennya tidak takut bergerak. Karena kan rata-rata pasien itu takut bergerak karena nyeri. Jadi intinya itu di eras itu akan banyak untuk menghilang rasa sakit dari berbagai multimodal lah intinya, dari berbagai segi. Jadi dari sebelum mulai operasi sudah kita masukin obat untuk menghilang rasa nyeri, terus nanti begitu selesai operasi juga udah kita kasih lagi gitu. Jadi pasiennya tuh nggak boleh nyeri, intinya seperti itu. Terus persiapan ya kurang lebih seperti itulah kalau untuk eras, dok. Baik, Dokter Lian, terima kasih atas pemaparannya. Jadi kalau misalnya dari sisi anestesi, ini ya dok, sedikit berbeda untuk dosis biusnya ya dok, lebih kecil, yeah. Tapi memang nanti obat untuk nyerinya mungkin agak lebih banyak ya dok ya. Multimodal ya dok, jadi untuk mengurangi rasa nyeri juga dan pemulihannya bisa jadi lebih cepat gitu ya dok ya. Ya, betul. Baik dok, oke. Untuk persiapan sebelum operasi mungkin ada dong selain puasa atau makan sebelum tindakan gitu dok? Kalau dari sisi anestesi sih mungkin mental ya, mental dari ibunya gitu. Karena bisa berhasil eras atau tidaknya itu adalah kemauan ibunya untuk bergerak gitu. Yang namanya habis operasi itu memang pasti nggak ada rasa nggak nyaman gitu. Jadi kalau misalnya, tapi itu kan kita sudah memberikan obat yang dari berbagai ini ya, berbagai sisi lah secara mudahnya. Jadi emang ibunya harus mau bergerak. Jadi walaupun ibunya nggak sakit, tapi kalau misalnya ibunya takut dia nggak bergerak ya nggak berhasil juga. Gitu. Jadi emang program eras ini harus dari sisi ibu dan sisi medis juga harus kerjasama gitu. Itu dok. Jadi sama-sama. Jadi emang ini ada kerjasama. Jadi ibunya tuh jangan takut, harus iya. Mau coba, harus nanti kalau bisa bergerak, nah kan nggak sakit gitu loh kan. Kadang-kadang ada yang ibu-ibu tuh yang sangat ketakut kan, apalagi pernah sesar sebelumnya, dia mengalami nyeri saat bergerak, jadi dia takut untuk bergerak gitu loh. Jadi emang harus ya intinya pede lah ibunya gitu loh, nggak boleh takut bergerak. Baik,
jadi harus berani juga ya dok pasiennya walaupun baru operasi, tapi karena dia sudah diberikan obat anti nyeri mungkin jadi harusnya tidak terlalu coba. Terus juga ini apa kalau pada ERAS juga kita memberikan obat anti mualnya juga multiple, jadi nggak cuma satu gitu. Jadi benar-benar pasien itu nggak boleh mual. Jadi jadi karena bisa nggak mual, nggak pusing, jadi pasiennya bisa bisa bergerak gitu loh, dok. Baik dok, iya. Dan jadi juga ya, memang... ini apa? Di kamar operasi juga dok. Biasanya kalau pas ERAS ini kan kalau zaman dulu tuh pasti keluhan ibu-ibu yang sesar tuh kamar operasi dingin sekali gitu. Iya nggak dok? Nah, yeah, pas ERAS ini kamar operasinya suhunya 23, 24, jadi kayak suhu ruangan. Jadi nggak dingin. Terus juga kan ibunya masuk ke kamar operasi keadaan tidak lapar. Gitu. Maksudnya sudah dapat asupan glukosa sebelumnya. Jadi kemungkinan terjadinya menggigil lebih kecil. Tapi tetap ada, tapi lebih kecil. Baik. Jadi lebih nyaman lah insya Allah kalau untuk ERAS ini. Ibu-ibu ya, yang mau melakukan SC. Ya. Jadi dari awal persiapan juga sudah dibuat lebih nyaman ya dok ya. Untuk keluhannya ya, baik untuk pasiennya lebih nyaman lah intinya ya dok ya. Sampai selesai juga ya dok. Oke, baik dok. Oke. Ada tambahan lagi dok mungkin? Ya segitu dulu deh kayaknya. Kalau misalnya ada pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Lian atas pemaparan materinya. Oke, di kolom chat mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya undang kembali Dr. Hidayah, Dr. Lia dan Dr. Lian untuk kita berdiskusi untuk pertanyaan dari peserta seminar. Saya sebutkan. Pertanyaan dari Ibu Hana yang pertama adalah, dok, apakah bisa dijelaskan keuntungan sebelum dan pasca operasi ERAS? Oke. Dan persiapannya apa saja untuk ibu-ibu yang dari sisi ibunya mungkin ya yang harus dipersiapkan sebelum operasi untuk metode ERAS ini? Baik dok, mungkin Dr. Hidayat bisa menjawab terlebih dahulu dok. Masih di mute dok, maaf dok. Ya, dengar suara saya ya? Ya, sudah dok. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sekali lagi dengan metode ERAS ini, ibu akan merasa lebih nyaman, lebih enak, operasinya tidak nyeri, lebih cepat pulih, dan lebih cepat bisa bergerak lagi. Persiapan khusus tidak ada, karena nanti dari pihak akan paling-paling ya puasa 6 jam sebelum operasi lah, kalau untuk operasi yang terencana. Jadi nanti mengenai program ini akan dijelaskan oleh petugas pada saat ibu sudah memasuki ruang persiapan. Terima kasih atas jawabannya, dok. Ada pertanyaan sambungan lagi, dok. Untuk kontrol setelah operasi, apakah ada perbedaan, dok? Harus kembalinya kapan atau lebih cepat atau sama saja dok? Untuk kontrol sama ya, karena pada saat kontrol kita membutuhkan waktu untuk melihat pemulihan kondisi rahim, kemudian juga penyembuhan luka. Karena penyembuhan luka juga perlu waktu, jadi jadwal kontrolnya masih sama. Baik dok, jadi sama saja ya dok untuk kontrol pasca operasinya. Baik dok, untuk dokter Lian ada pertanyaan dok, apakah ERAS tetap disuntik epidural dok? Mungkin bisa dijelaskan lebih singkat dok mungkin. Kalau sesar di Indonesia itu
pakai spinal, teknik spinal. Jadi bedanya epidural sama spinal itu jarumnya. Kalau epidural itu jarumnya lebih besar, kalau spinal itu jarumnya lebih kecil, lebih halus. Dan kalau epidural itu masuk jarumnya sampai ruang epidural. Sedangkan kalau spinal itu masuk lebih dalam lagi ke ruang spinal. Dan kalau misalnya kita menggunakan epidural, itu dosis obatnya jauh lebih besar dibandingkan kita pakai spinal. Nah, terus bedanya itu semua sesar tuh kita pakai pakai spinal. Terus kalau misalnya bedanya eras sama non-eras, itu penggunaan jarum spinalnya yang lebih kecil dibanding yang biasa, dan dosis yang diberikan juga lebih sedikit dibanding untuk sesar yang biasa. Oke, sudah jelas ya dok ya. Jadi dikonfirmasi lagi, jadi kalau misalnya operasi sesar itu suntiknya spinal ya dok, bukan epidural. Ya. Kemudian ukuran ukuran jarum dan dosisnya juga lebih kecil dibandingkan metode yang biasa gitu ya dok ya. Ya. Baik. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, baik dok, mungkin ini ke dokter Nur Hidayat lagi dok, ada pertanyaan dari Ibu Emma, bila tahapan mobilisasi sudah tercapai, tetapi ada kegawatan objin, apakah dikategorikan berhasil dok? Yang bisa dijawab dok. Ya, baik, jadi ERAS ini memang sebuah metode untuk menyamankan pasien ya, ibu dan bayi, dan mempercepat pemulihan. Tetapi tentu saja tetap bahwa setiap operasi memiliki kemungkinan untuk adanya komplikasi. Termasuk juga komplikasi dari melahirkan secara sesar. Ya, bisa saja terjadi HPP, ya, perdarahan postpartum, atau hal-hal lain yang memang ada kaitannya dengan persalinan. Tentunya hal ini tidak berkaitan langsung dengan ERAS-nya, tetapi ini adalah bagian dari monitoring pasca operasi. Jadi di ruang pemulihan kita akan melakukan monitoring dari mulai tanda vital sampai juga tanda-tanda obstetrinya, termasuk pendarahannya. Apabila memang terjadi hal-hal kedaruratan di situ, segera akan bisa ditangani, apalagi masih dalam komplek ruang operasi. Tentunya kalau ruang pulih dekat ya, belum ke ruangan perawatan, jadi diharapkan bisa segera ditangani dengan baik ya. Mengenai ERAS-nya berhasil atau tidak, ya tentunya beda tujuan. ERAS memang tujuannya untuk menyamankan, tetapi komplikasi operasi adalah sesuatu yang memang kadang-kadang unpredictable. Ya, jadi setiap pasien yang dioperasi tentu mempunyai kemungkinan untuk adanya komplikasi. Nah, dengan ERAS ini tujuannya adalah untuk memperkecil komplikasi, tetapi tentu saja tidak bisa mencegah secara 100%. Ya, jadi tetap walaupun kita menggunakan metode ERAS, monitoring pasca operasi harus tetap lebih detail. Ya. Dok, terima kasih atas jawabannya dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, maaf, ini mungkin lebih kurang jelas. Oh iya dok, sudah jelas dok. Iya. Ya. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Selanjutnya ini mungkin banyak pertanyaan untuk dokter Nur Hidayat mungkin ya dok. Jadi untuk indikasi untuk metode ERAS ini, jadi ada pertanyaan dari Kenan, apakah ibu hamil dengan hipertensi bisa dengan metode ERAS? Sebenarnya sejauh ini hipertensinya sudah terkontrol dok dengan kombinasi obat oros dan dopamet, apakah boleh metode ERAS? Selanjutnya dok, ada mungkin mirip juga dok, apakah pasien dengan riwayat lupus atau SLA bisa menggunakan metode ERAS atau tidak dok?
Sama Aninia juga dok, ada sekalian mungkin sekaligus bisa dijawab pertanyaannya dok, untuk indikasi mungkin yang memiliki komorbid pada ibu hamil gitu ya dok ya, apakah boleh dilakukan metode ERAS ini? Silakan dok. Terima kasih. Ya, jadi benar sekali bahwa sebelum operasi kita harus melihat secara detail apakah ada komorbid yang dapat mempersulit atau meningkatkan komplikasi operasi. Ya, tadi seperti disebutkan adanya hipertensi, adanya riwayat autoimun, adanya riwayat fenotromboemboli, adanya riwayat preeklamsi dan eklamsi. Ya. Semua ini tentu akan diperhitungkan sebelumnya. Apabila komorbid ini bisa kita kontrol, maka diupayakan sedapat mungkin untuk bisa dilakukan ERAS. Ya. Apabila tidak bisa dikontrol, ya nanti kita akan pilih mana yang bisa diikut sertakan programnya, mana yang tambahan-tambahan yang tidak bisa diikut sertakan. Ya. Ini semua akan diedukasikan kepada pasien sebelum mengikuti program ERAS. Jadi pada saat tahap persiapan. Ya. Jadi prinsipnya tidak usah takut, karena ERAS ini bukan sesuatu yang luar biasa. Hanya merupakan suatu program untuk mengupayakan operasi dengan lebih baik, lebih nyaman. Jadi apa yang bisa kita pakai, sedapat mungkin dipakai. Ya. Apa yang memang tidak halo dok, putus-putus dokter. Maaf dok. Maaf dok, suaranya kurang jelas tuh. Demikian jawaban tadi. Mudah-mudahan diterima tadi jawabannya dengan jelas ya. Jelas nggak suara saya tadi? Ya, tadi di akhir dok yang mungkin agak kurang jelas dok. Iya, penerimaan saya juga kurang jelas, mungkin sinyal ya Pak. Sinyal dok mungkin. Ya. Baik dok. Halo dok. Ya, ya sudah jelas. Ya sudah dok. Ya sudah jelas dok. Oke. Baik. Perlu diulangi nggak jawaban tadi? Yang terakhir aja dok mungkin. Oh iya. Ya. Baik. Jadi sekali lagi bahwa faktor-faktor komorbid itu tentu akan diperhitungkan sebelum kita memulai operasi, termasuk juga dalam program ERAS-nya. Jadi tidak secara total yang ada komorbid tidak bisa ikut ERAS, tidak ya. Kalau bisa komorbidnya itu diatasi dulu, ya sedapat mungkin kita bisa ikutkan ERAS. Tapi kalau memang tidak bisa dikontrol sepenuhnya, maka ya dari program ERAS itu apa yang bisa dipakai kita pakai, apa yang tidak bisa ya kita modifikasi. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Nur Hidayat atas jawabannya. Jadi intinya sebenarnya untuk komorbid itu bisa dipertimbangkan untuk metode ERAS ya dok, tapi mungkin setiap masing-masing pasien tuh ini ya dok, khas masing-masing gitu ya dok, jadi bisa dipertimbangkan sesuai dengan kondisinya. Tapi jika memang kondisinya mungkin terkontrol, bisa dipertimbangkan untuk metode ERAS ini. Ya. Gitu. Baik dok. Untuk Dokter Lian sendiri dok, mungkin ada tambahan dok dari sisi anestesi, apakah kalau pasien dengan komorbid, mungkin dok? Pasien dengan komorbid,
Jadi emang kalau misalnya pasien, kalau dari sisi anestesi ya, bukan sisi objin. Jadi ada beberapa pasien yang emang sulit untuk dilakukan spinal. Misalnya pada pasien-pasien dengan skoliosis berat. Nah itu untuk dilakukan ERAS agak susah ya gitu loh. Karena untuk spinalnya juga susah gitu. Terus skoliosis itu ini, tulangnya bengkok, tulang punggungnya tuh bengkok. Nah itu mungkin dilakukan ERAS tuh susah gitu. Terus juga ada pasien yang emang kalau misalnya dengan DM gestasional, jadi pada kehamilan ada gula darahnya yang tinggi, nah itu kita juga fleksibel untuk ERAS-nya, kita nggak akan kasih air gula sebelumnya gitu, dan kita akan melakukan pemantauan kadar gula darah pada pasiennya gitu. Jadi tergantung comorbid-nya tuh dan bisa disesuaikan. Dan intinya sih kalau dari anestesi ERAS itu kita akan menggunakan obat yang lebih sedikit tapi akan ditambahkan dengan obat-obatan dengan yang lain gitu. Jadi pastinya akan lebih nyaman sakit. So, kalau misalnya pasien-pasien dengan alergi, nah itu juga kan akan ditanyakan, ada beberapa pasien dengan alergi obat tertentu, nah itu juga bisa dikurangi obatnya. Terus yang biasanya yang apa, yang ini. Terus juga, ini biasanya sih pasien-pasien yang hamil itu cenderung asam lambungnya naik ya. Ibu-ibu hamil itu biasanya asam lambungnya naik, apalagi dia takut mau operasi besoknya. Nah itu juga bisa kita beri tambahan untuk obat ini, obat mahnya dulu. Jadi kita kasih antasid malam sebelum tidur, atau kalau misalnya operasi pagi gitu, atau 2 jam sebelum mulai operasi kita sampai lagi antasidnya gitu. Jadi pasien juga akan lebih nyaman pas masuk ke kamar operasi. Gitu. Ya, ada lagi dok? Baik dok, sudah cukup untuk jawabannya. Saya bacakan lagi. Belum dijawab. Oh, sejauh ini ada pertanyaan lagi ke dokter Hidayat dok, dari media. Untuk operasi sesar ini, metode penutupan luka manakah yang disarankan dok? Apakah menggunakan dermabond, stripes, atau jahitan? Terima kasih banyak dok. Gimana, kurang jelas suaranya? Oh ya dok, halo dok. Ya, jelas dok. Ya, untuk operasi sesar ini metode penutupan lukanya yang disarankan yang bagaimana dok? Apakah dermabond, strapless, atau jahitan? Terima kasih dok. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi masing-masing metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya. Sebetulnya ya paling sederhana tentunya yang tidak menimbulkan luka baru ya, bisa pakai strip gitu ya, tetapi ini tentu ada kekurangannya juga karena bisa ada penyatuan kulit yang kurang rata ya, sehingga bisa terjadi granulasi ya. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya penutupan luka itu dengan metode manapun selama dokternya menguasai teknik itu dengan baik dan pasien juga tidak ada kendala ya, karena pasti ada apa ya, karakteristik yang berbeda untuk tiap pasien untuk penutupan luka ini. Ada yang memang harus dijahit, ada yang bisa pakai staple saja, ada yang pakai metode-metode lain bisa. Ya, tetapi itu sebetulnya tidak mempengaruhi metode ERAS ini sendiri, ya, karena luka operasi itu sebetulnya dengan pengobatan yang baik tentunya tidak akan terasa terlalu sakit, dan pada saat kontrol pun juga biasanya kalaupun memakai metode jahitan yang non-absorbable itu benangnya pun juga sudah mulai dilepas, ya. Jadi
Jadi secara prinsip semua metode bisa dipakai tergantung karakteristik pasien dan keterampilan dokternya. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Jadi sebenarnya untuk metode penutupan lukanya sebenarnya tidak ada yang spesifik ya dok, maksudnya boleh atau ada apa saja, yang penting sesuai dengan prosedur seperti itu mungkin ya dok. Oke, masih kita buka pertanyaan selanjutnya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin saya yang justru akan bertanya sedikit ke dokter anak ya. Boleh dok, silakan. Boleh ya, dokter moderator. Silakan dok. Ya baik. Kita diskusi saja dok. Secara teori, apabila kita melakukan delay clamping, berarti lebih banyak erotrosit yang bisa masuk ke tubuh bayi. Apakah tidak akan menimbulkan jaundice yang berlebihan pada hari ketiga gitu ya mungkin. Silakan dokter Lia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini juga suaranya kurang terdengar, Dok. Halo, sebentar. Halo, apa sudah terdengar suaranya? Iya dok, tapi masih kecil dok. Ah, sudah lebih jelas atau belum? Ya, sudah dok. Ya, jadi memang banyak dipertanyakan hal ini dengan adanya delay cord clamping, tentunya banyak sekali cadangan besi ya pada bayi dan HB-nya biasanya memang HB bayi-bayinya sangat bagus sekali. Tapi ternyata setelah saya amati, tidak semuanya mengalami jaundice atau kuning ya pada hari ketiga. Jadi mungkin faktornya tidak hanya dari HB saja yang untuk membuat kuning ini, karena tidak semua pasien yang dilakukan di level camping mengalami jaundice atau kuning ini. Ya, jadi masih aman sekali dan tidak berhubungan dengan tingginya kadar bilirubin. Jadi tidak dengan penggunaan dilakukan delay clamping ini pasti akan jadi kuning, tidak gitu ya. Kita sudah beberapa kali juga di Sameri tidak kuning ya, pasiennya malah bagus gitu. Jadi faktornya untuk menjadi kuning ini sangat banyak, tidak hanya HB saja gitu. Mungkin begitu, Dokter Melati. Ya, dok. Baik, terima kasih, dok, atas jawabannya. Ya, dok, berarti untuk risiko kuning pada bayi metode RS-nya juga ini ya, dok, banyak faktor juga ya, dok. Jadi tidak hanya karena satu metode ini. Baik, dok. Untuk pertanyaan di kolom chat, ada, dok, untuk Dokter Lia. Pertanyaannya, dok, untuk penggunaan obat penahan nyeri yang diberikan lebih banyak. Kalau metode RS kan lebih banyak ya, dok, tadi pengobatan nyerinya. Jadi untuk mengurangi nyeri pada pas ibunya, apakah akan mempengaruhi produksi ASI, dok? Silakan, dok. Ya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, pada ERAS ini kita menggunakan banyak modal, tapi dosisnya sedikit-sedikit. Gitu. Jadi, aman untuk ibu. Dan kita juga akan memberikan obatnya itu, misalnya yang kita berikan sebelum operasi, itu jenisnya paracetamol. Itu juga aman buat ibu sama bayinya. Gitu. Sesudah operasi juga nanti kita berikan obatnya, emang banyak modalnya, tapi jumlahnya juga nggak banyak, jadi jumlahnya lebih sedikit gitu. Jadi multimodal, tapi dosisnya tuh lebih sedikit. Tuh.
Terus juga jadi obatnya itu nggak hanya berupa obat yang disuntikkan melalui ke pembuluh darah, tapi juga obat apa namanya infiltrasi di luka operasi gitu loh. Jadi di sekitar luka operasi kita tambahkan lidokain atau bupivakain. Jadi sekitar luka operasi itu nggak sakit gitu. Jadi nggak harus obat-obatan yang masuk ke dalam pembuluh darah yang kita masukkan pada ERAS ini gitu. Jadi ibu-ibu yang mau melakukan ERAS ini nggak usah takut apa karena minum, karena obatnya banyak jadi kualitas ASI jadi jelek atau kualitas ASI jadi sedikit, enggak gitu. Malah dengan ERAS ini ibunya lebih nyaman, enggak sakit. Kalau pasien tidak sakit itu kan tidak stres. Nah, kalau tidak stres produksi ASI insyaallah akan lebih banyak dibanding pasien ibu-ibu yang stres. Benar kan? Ibu dengan Dokter Lia gimana? Baik, Dok. Dokter Lia boleh menambahkan, Dok? Seperti yang dikatakan Dokter Lian ya, jadi penggunaan obat-obatan pada metode ini dengan dosis yang dianjurkan, jadi tidak dalam dosis tinggi, jadi sangat aman sekali untuk bayi-bayi yang menyusu ya. Jadi dengan dosis yang dianjurkan tidak banyak yang keluar dari ASI seperti itu, jadi ASI-nya sangat aman sekali. Dan justru dengan rasa nyaman yang dialami ibu, maka ibu dapat dengan mudah menyusui, ASI-nya pun jadi lebih banyak keluarnya. Ya mungkin ini juga salah satu faktor kenapa bayinya nggak semua kuning gitu. Karena minumnya banyak, karena ASI-nya lebih banyak. Ibunya lebih happy, jadi bayinya juga lebih nyaman ya. Apalagi kalau dibantu juga dengan rawat gabung gitu kan, didukung juga proses nyusunya. Oke, tentunya bayinya akan nyaman sekali gitu. Gitu Dokter Melati. Baik, Dok. Iya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir ya, Dok, untuk penggunaan obat-obatan yang diberikan, malah memberikan kenyamanan ya, Dok, baik untuk pas ibunya juga dengan untuk bayinya gitu ya, Dok ya. Jadi tidak usah khawatir untuk konsumsi obat yang diberikan. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, tadi Dokter Lia, maaf dong, suaranya kecil, Dok. Jadi suaranya, tapi tadi lumayan kedengar jelas, tapi suara volumenya lebih kecil. Ada tambahan mungkin dari dokter-dokter sekalian, ini sekitar waktunya masih 10 menit lagi ya. Sejauh ini sih belum ada pertanyaan lagi, Dok. Mungkin sudah cukup jelas. Oke. Nanti di akhir acara kita akan mengumumkan 3 pertanyaan terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Oh, mungkin ada tambahan pertanyaan tadi, Dok. Mungkin ada yang belum terjawab. Apakah metode ERAS ini didukung oleh BPJS, Dok? Dan apakah perlu inform consent terlebih dahulu atau hanya edukasi saja? Mungkin Dr. Nabi Dayat mungkin boleh jawab, Dok, terlebih dahulu. Ya, baik. Yang pertama mengenai metode ERAS ini ya, memang ini adalah metode yang diterapkan di dalam rumah sakit, ya, intern rumah sakit. Jadi mungkin antar rumah sakit bisa saja mempunyai metode yang berbeda. Ya. Kebetulan Sameri sih belum bekerja sama dengan BPJS, ya, tetapi di rumah sakit yang provider BPJS juga memungkinkan kalau memang mereka memiliki tim ERAS dan memiliki metode ERAS yang sesuai dengan kondisi rumah sakitnya. Kemudian yang kedua, untuk inform consent atau edukasinya ya tentunya diberikan biasanya setelah ada rencana operasi.
bisa diberikan edukasi langsung oleh dokter OKIN-nya, atau bisa juga diberikan pada saat di ruang persiapan. Ya, pada prinsipnya, karena ERAS ini bukan sesuatu hal yang baru, ya, artinya penyempurnaan dari yang sudah lama, gitu ya. Jadi perbaikanlah. Jadi sedapat mungkin ya kita gunakan yang sudah dinilai lebih baik tentunya, gitu ya. Baik, dok. Terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin sampai saat ini sih belum ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Mungkin saya bisa menyimpulkan saja dari Kakak. Tadi ya, saya lempar ya. Saya belum dengar apakah sudah dijawab tentang bedanya ERAK dengan VBAC? Oh ya, sebentar. Ini dengan Ibu siapa? Tadi Hana. Ibu Hana, sebentar. Ibu Hana yang pertanyaannya sebentar. Bisa jelaskan keuntungan sebelum dan sesudah dan pasca operasi ERAK itu udah dijawab. Sama persiapannya udah, tapi bedanya ERAK dengan VBAC belum itu. Tadi saya kelempar. Oh iya, kelempar itu saya masuk lagi. Sama okay. Apakah ERAK tetap disuntik dengan epidural? Dan jika ERAK sudah itu kapan bisa dikontrol kembali? Kalau sudah melakukan ERAK, kapan bisa kontrol kembali ke dokter? Tiga pertanyaan itu, Kak, belum dijawab. Terima kasih, Kakak. Sama-sama, Ibu. Ya, tadi yang mungkin yang sudah terjawab itu, apakah ERAS tetap disuntik epidural? Tadi jawabannya mungkin dari dokter Lian, mungkin saya simpulkan saja ya, dok. Dari dokter Lian tadi sudah dijawab untuk suntik epidural. Jadi kalau pada ERAS tidak disuntik epidural, tapi suntiknya spinal. Jadi kalau spinal memang posisi suntiknya lebih dalam, tapi ukuran suntiknya lebih kecil dan dosisnya lebih kecil, seperti itu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, untuk ERAS kontrol kembali setelah operasi itu tetap sama, tidak ada perubahan, baik metode yang biasa ataupun ERAS itu kontrolnya sama, tidak ada beda. Kemudian mungkin yang belum dijawab ini ya dokter Nur Hidayat, mungkin bisa membantu dok, apakah beda ERAS dengan feedback dok? Silakan dok. Saya kurang dengar jelas ya. Yang terakhir perbedaan ERAS dengan apa, feedback? Iya, feedback dok. Iya. Feedback. VBAC salinan vaginal setelah sesar gitu. Ya mungkin. Apa maksudnya gimana? Singkatan apa tuh? Saya kurang jelas. Ibu Hana mungkin pertanyaannya betul. Dok, jadi gini. Ya. Bedanya ERAK dengan maksudnya selain untuk sesar, selain ERAK ada lagi nggak metode yang lain selain ERAK? Kan lagi ngetren gini ERAK dok. Kalau dulu kita bilangnya sesar biasa. Udah, itu aja. Sekarang juga gitu dok, kalau lahir normal juga ada yang namanya ILA. Model sekarang nih, lagi ngetren. Jadi saya tuh bingung, dulu kan cuma lahir normal sama lahir sesar. Sekarang apa bedanya sesar mungkin VBAC dengan ERAK gitu dok? Terima VBAC kasih. Itu apa itu? VBAC singkatan apa ya? Bukannya itu ya, sesar ya? Bukan, kelahiran dengan sesar itu persalinan normal pasca sesar bu. Oh, oke. Okay. Kok bisa begitu ya, dok? Kalau misalnya sesudah sesar kan terus bisa normal? Itu kalau yang untuk coba normal setelah sesar. Kalau bedanya sesar biasa sama ERAS. Maksudnya kalau misalnya coba normal sesudah sesar, maksudnya di anak kedua, begitu, dok? Iya, betul. Oh, oke. Okay. Ya, jadi, ya. Jadi anak pertama sesar keluar, anak yang kedua diharapkan dicoba untuk normal. Iya, itu untuk yang memang memungkinkan. Bisa. Iya, iya. Ya. Jadi kalau kelebihannya ERAK mungkin kalau misalnya itu boleh minum yang mungkin kalau saya ambil itunya ya intinya sebelum operasi boleh minum yang manis, terus kemudian yang sesudah pasca operasi dia lebih cepat bisa IMD ya, Dok. Itu mungkin kayak gitu kali ya, Dok. Ya, itu salah satunya. Jadi prinsipnya sih
ERAS itu penyempurnaan metode operasi yang sudah berlaku umumnya supaya bisa lebih cepat pulih dan lebih nyaman untuk pasien gitu. Oke. Dok, boleh tanya ya dok satu lagi ya. Kalau untuk segi biaya bedanya berapa dok? Jauh nggak dengan operasi sesar biasa? Tidak banyak bedanya untuk biayanya ya, karena ini lebih ke metode. Oh. Oke. Ya. Cuma ya, yang pasti nggak bisa pakai BPJS ya dok, kalau untuk ERAK ya dok? Iya, kalau di Stanery memang belum bekerja sama. Tapi kalau di rumah sakit pelayan BPJS itu sudah mempunyai ERAS lokal di tempat itu yang memungkinkan. Oke, dokter. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih, host. Terima kasih Ibu Hana atas pertanyaannya yang sangat lengkap. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk sesi seminar online hari ini, ya tidak ada pertanyaan lagi ya mungkin yang terlewat. Oke, mungkin sudah semua dijawab deh pertanyaannya. Oke, mungkin bisa saya simpulkan bahwa metode ERAS ini memiliki tujuan untuk pemulihan yang lebih cepat, minimalkan cedera, dan memiliki tujuan yang baik, baik untuk ibu maupun dari sisi anaknya. Oke, jadi untuk persiapan ERAS itu sendiri, jadi mulai dari preoperatif, intraoperatif saat saat operasi maupun post operatif. Jadi metode ERAS ini juga merupakan kolaborasi baik dari sisi ibu, kemudian dari dokter obgyn, dokter anak maupun dokter anestesi. Baik. Untuk selanjutnya mungkin sesi dari seminar ini bisa saya akhiri. Saya kembalikan ke host, silakan. Baik, terima kasih Dokter Melati. Kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Dr. Nur Hidayat, Dr. Lia, dan juga Dr. Lian atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada moderator kita, Dr. Melati, serta para peserta yang telah menyimak dari acara awal hingga akhir. Sangat besar sekali antusias dari Bapak Ibu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagus yang diajukan. Terima kasih banyak. Baik, kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih ya. Siap-siap bagi peserta, kita akan mengumumkan pemenang bagi peserta yang beruntung hari ini. Nah, bagaimana host boleh dibantu? Siapa saja peserta yang beruntung hari ini? Silakan di-share ke chatbox. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, selamat kepada 5 orang pemenang ya. Ada Ibu Emma, Ibu Nadia. Kemudian ada Kinan, ada Anissa Diniati. Ini mungkin Ibu Nadianya. Ada 2 ya. Sebentar. Karena itu. Sebentar saya cross check terlebih dahulu. Ibu Hana itu yang terakhir tanya langsung ya. Oke, baik. Ya, ada Ibu Emma, Ibu Nadia, Ibu Hana, Kinan dan juga Anissa Diniati ya. Kepada para pemenang silakan memberikan nomor WA-nya di DM Zoom kepada host yang nantinya akan dikontak oleh Humas Rumah Sakit kami untuk memberikan hadiahnya ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri seminar online pada hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kembali pada sesi akhir seminar online hari ini. Kepada Bapak-Ibu, boleh mohon untuk menyalakan kameranya. Nanti akan dibantu untuk meng-capture. Silakan kepada Bapak-Ibu, boleh dinyalakan kameranya. Ya, ada 2 slide ya. Slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Baik, kemudian slide kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa.
Mohon maaf atas kekurangannya ya bila ada salah kata di selama sesi seminar hari ini. Semoga banyak ilmu yang bisa didapat, semoga juga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di seminar online selanjutnya. Jangan lupa untuk mampir ke Instagram Erisa Samari Basra karena kita sering mengadakan IG Live menampilkan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi semuanya ya, tentunya dengan narasumber kita yang hebat-hebat. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi di acara seminar online selanjutnya. Demikian saya izin akhiri sesi seminar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Nur, Dokter Lia, Dokter Lia, Dokter Melati. Sama-sama, makasih. Izin lift. Silakan, terima kasih.